Marawis mana tim Marawis?
Alhamdulillah. Kita pantas untuk bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari yang teduh ini matahari masih enggan untuk menampakkan cahayanya. Kita pantas untuk bersyukur atas segala kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Karena jikalau gigi ini sakit rasanya tidak enak. Jikalau kaki ini banyak korengan juga tidak enak. Apalagi yang punya cantengan itu rasanya tidak nikmat sekali. Ya. Oleh karena itu bersyukurlah untuk santri putri yang kece-kece. Santri putra yang gokil-gokil. Tapi kelihatan di sini beberapa belum mandi. Gak usah ngaku. Diam aja, ya. Selamat dan salam. Sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada hari ini kita akan memperingati sebuah peristiwa yang sangat amazing. Sangat luar biasa. Sebuah peristiwa perjalanan yang tidak logis tetapi itu rasionalis. Yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, namun bisa ditangkap oleh hati yang suci bersih. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu Nabi sedang dirundung oleh duka yang sangat mendalam. Kenapa? Karena pada hari Nabi sebelum Isra Mi'raj terjadi musibah yang sangat besar buat Nabi, yaitu dengan nama Amrul Hazan, tahun kesedihan. Kakek dan istri Nabi meninggal dunia di tangan Allah SWT. Nah, pada pagi hari ini marilah sama-sama kita dengarkan dengan syair Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang akan dibawakan oleh asatidah yang lupa anda tampan. Yang pertama kita dengarkan suara yang merdu dari lagunan syair oleh Kiai Ustaz Imran. Kepada beliau dipersilakan. Apakah sudah siap yang akan
gaya kayak bagusan yang orang ini. Pada hari ini, di samping para Ustadz Asatidzah Pembina Putra yang tampan rupawan akan tampil menyampaikan sebuah syair-syair yang indah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita juga akan nanti menyaksikan sebuah storytelling, pembacaan kisah riwayat tentang Isra Mi'raj oleh santri putri. Namun sebelum kita melanjutkan positif orang sudah siap. Ya. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan syair tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Wal-Mukarram kepada Ustaz Imran. Dipersilakan.
Pada pagi yang penuh cerah ini,
saya diberi tugas untuk membawakan syair-syair, namun saya begitu kaget sekali. Baru kali ini penceramah diiring oleh orang-orang yang tidak, orang-orang yang gak tahu itu apa maksudnya. Pokoknya lagi jadi masalah. Saya jauh-jauh datang dari Sukabumi untuk membacakan sebuah syair mengenai peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj nanti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita ketahui, Isra wal Mi'raj itu adalah Isra perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dilanjutkan Mi'raj yaitu naik dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Beberapa syair yang akan saya bacakan ini, karena ini ada bagian-bagian yang khusus mengenai pembacaan syair ini, saya cuma satu bait aja. Wa asrabihi lawasamawati rabbu wa arkabahu darabu dirajikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat itu sedang berdiam diri di Hijr Ismail, yaitu dekat Baitullah. Datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail menjumpainya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaringkan, lalu dibelah dadanya untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya. Hatinya dikeluarkan yang dibasuh oleh air jam-jam. Setelah Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, selanjutnya Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa menggunakan apa? Menggunakan kendaraan yang luar biasa, sangat cepat sekali larinya, bagaikan kilatan yang menyambar, yaitu namanya Buruq. Sesampai di Masjidil Aqsa atau Yerusalem Palestina, Rasulullah SAW tiba di sana beserta malaikat Jibril. Di sana Rasulullah SAW turun dari tunggangan Buruqnya dan beliau memasuki Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat dua rakaat, dan di dalamnya sudah terdiri para nabi dan rasul yang menunggu. Di dalam Rasulullah sholat berjamaah. Setelah itu Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat dua rakaat beserta para nabi dalam, Rasulullah pun kehausan. Malaikat Jibril pun membawa dua buah gelas yang isinya satu air susu, yang kedua air khamar atau air yang bisa memabukkan. Dipilih oleh Rasulullah yang namanya air susu. Dan Jibril pun berkata, betul sekali, tepat sekali pilihan kau ya Rasulullah, kau memilih suci, alangkah fitrahnya agama Islam ini. Tapi kalau sebaliknya Rasulullah SAW mengambil air khamar atau air memabukkan, maka tidak akan sedikit nanti umat-umatnya Rasulullah SAW akan membelakangi atau membangkang dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Di situ setelah selesai, Rasulullah diberikan air minum yaitu air susu. Rasulullah langsung dibawa ke Mi'raj atau dilaksanakan Mi'raj bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail, menempuh ke langit 1, 2, 3, 4 dan 7 dan dilanjutkan sampai ke Sidratul Muntaha. Namun karena tugas saya sampai di sini, nanti ada
para kiai lagi yang akan membahas mengenai bagaimana kejadian di planet pertama, bagaimana kejadian dari kedua sampai ketujuh dan Sidratul Muntaha. Karena kontrak saya sampai di sini, saya cuma sampai naik ke atas langit, maka cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqillah wa bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh singkat, padat, akurat, terpercaya. Ya, sebuah syair yang indah mengenai Nabi Muhammad SAW ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj serta penjelasannya oleh Al-Mukarram Ustaz Imran. Selanjutnya, santri putri yang kece-kece, santri putra yang gokil-gokil, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri putra yang tampan dan rupawan serta tinggi badannya. Kita panggilkan kepada Ade Kurniawan, dipersilakan. Ade akan membacakan surat Al-Isra ayat 1-4 beserta terjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami serahkan kepada Israel dan kita.
Ma'aluna Allah dari segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita dengarkan pembacaan Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1-4 beserta terjemahnya. Semoga kita semua mendapat rahmat yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan beliau Kyai Haji Oman Syahroni beserta keluarga, dan yang kami hormati para asatid dan asatidah, dan yang kami cintai para santri khairul ummah putra dan putri. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati. Ini memperingati apa menyambut ini? Memperingati apa menyambut? Hah? Kalau memperingati berarti sudah lewat, berarti menyambut. Insya Allah ini menyambut Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti hari Minggu ya, kejadiannya nanti, kisahnya Isra wal Mi'raj itu hari Minggu atau insya Allah itu hari Minggu tanggal 27 Rajab ya. Itu terjadinya Isra wal Mi'raj ya. Paham ya? Itu perjalanannya mungkin antum sekalian ini mungkin sudah paham perjalanan Isra wal Mi'raj itu bagaimana. Saya yakin santri ini sudah tahu semua. Di antaranya perjalanannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad di situ mulai dari hatinya dibuka di bahasa sini apa bahasa Jawanya dibelek, bahasa sininya apa ya?
Ya, yang mungkin tadi sudah Ustadz Imron katakan ya, dibersihkan bukan berarti Kanjeng Nabi itu hatinya kotor, bukan. Tapi biar semakin bersih. Dan kita pun harus seperti beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Saya ingin tahu, ngacung yang cinta Kanjeng Nabi ngacung? Ngacung, yang cinta Kanjeng Nabi ngacung? Alhamdulillah semuanya cinta Kanjeng Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah syukur. Untuk pada hari ini ya, untuk pada hari ini sebelum saya membacakan sesuatu dan harus diketahui juga ya, diketahui setelah beliau itu dibersihkan dan beliau itu di sana banyak rintangan ya, banyak rintangan yang dikarenakan beliau hatinya itu dibersihkan, dikarenakan itu salah satunya karena banyak rintangan, mulai dari kaum yang kaumnya itu gitu, kalau beliau melihat sebelah kanannya kaumnya bersih ya, dilihat kaumnya bersih, di sebelahnya kaumnya jelek-jelek. Ditanya, Jibril, kok bisa yang sebelah kanan seperti ini, yang sebelah kiri kok seperti ini? Jibril jawab, dikarenakan itu kaumnya Kanjeng Nabi dan di sebelahnya bukan kaum Kanjeng Nabi. Berarti kita bersyukur kita menjadi kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau pun menaiki kendaraan apa? Ada yang tahu kendaraan apa beliau? Becak? Hah? Menaiki buruk ya. Menaiki buruk itu kecepatannya tidak ada ya. Tidak mungkin, tidak ada bandingannya di sini ya. Kedipan mata pun itu lebih cepat buruk ya. Buruk lebih cepat, tidak ada bandingannya. Nah, mulai dari situ sampailah beliau mulai dari langit yang pertama, bumi langit pertama dan seterusnya itu menaiki buruk dipimpin oleh atau dibarengi dengan malaikat Jibril ya, dibarengi dengan malaikat Jibril yang di sini perjalanannya yang berbunyi waqad futihat abu alabuha di su'udi famazala yarqo min sama'in ila sama ya. Dan telah dibuka pintu langit karena ia datang, ia terus menaiki langit demi langit ya, dari langit ke satu, langit kedua, langit ketiga. Di langit ke satu ada rintangannya, langit kedua ada rintangannya, langit ketiga dan seterusnya ada rintangannya. Tidak jauh berbeda dengan kita ya, ingat tidak jauh berbeda dengan kita. Kanjeng Nabi Muhammad aja ada rintangannya, apalagi kita. Nggih apa nggih? Awas ya, perlu kita ingat, Kanjeng Nabi aja ada rintangannya, apalagi kita ya. Maka dari itu kita harus kuat ya, kita harus kuat, rintangan apapun kita harus jalani, kita harus kuat ya. Ditambah lagi dengan makalah ala kulli khairin ma, ini yang sudah lumrah, makalah yang sudah lumrah dan sudah biasa dikatakan oleh para mubalig ya. Setiap perkara yang baik pasti banyak penghalangnya, itu pasti ya, akan ada penghalangnya. Maka dari itu kita semua sebagai santri ya, sebagai santri pasti ada penghalangnya. Mau ngaji ngantuk, mau sekolah malas, mau ngapal susah. Iya apa ya? Ya, mau tamtama nih, mau nempel malas juga. Ya, malas juga. Awas nih, santri harus dipaksa. Kola kei haji, dinyati ya,
Kala abu yatim nyati pandek langsi daun katanya sebegini. Hei, nih, aing bae dipaksa. Saya ini dipaksa kalau untuk ngomongin kerja seperti itu ibadah awalnya harus dipaksa. Kalau tidak ada paksaan susah, sulit harus dipaksa. Kola abu yatim nyati cidahu. Ya, itu tingkatan sudah abu ya. Ingat, kita masih ecek, masih tahap segini, makanya harus dipaksa sama semuanya. Panggil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fatur yang tampan dan rupawan. Bukannya masih muda, tapi usianya sudah cukup tua. Kita panggilkan selanjutnya, yaitu penampilan Senandung Nasyid, persembahan dari Santri Putri di Polres Sidara. Oh.
tentang Isra Mi'raj, duet maut antara Ustaz Nasrul dengan Ustaz Fauzi. Perlu diketahui pada para santri semuanya, minggu kemarin Pak Ustaz Fauzi telah melangsungkan akad nikah. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada Ustaz Fauzi karena telah meninggalkan teori menuju kepada praktek. Alhamdulillah. Kita sama-sama kita panggilkan kepada Al-Mukarram Ustaz Nasrul dan Ustaz Fauzi diiringi oleh dayang-dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan satu peristiwa yang besar, dan peristiwa itu dilakukan oleh Allah sendiri, bahwa tidak ada satu pun makhluk yang mampu menjalankan hambanya kecuali Allah itu sendiri. Allah menjalankan perjalanan yang sangat agung kepada hambanya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir bagi seluruh umat manusia pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena malam merupakan waktu yang penuh dengan kesunyian, kegelapan, di mana pada saat itu orang-orang dan sekeliling mereka tidak mengetahui. Lanjut. Lailam minan
perjalanan yang sangat agung di malam hari, di mana itu semua diawali dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah kalau sekarang ini. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa adalah di daerah Elia, di daerah Yerusalem sana. Kenapa kemudian perjalanan itu diawali dari Masjidil Haram, kemudian transit terlebih dahulu di Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Aqsa ini merupakan tempat yang mulia, di mana di situ telah dilahirkan berbagai nabi, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim dan seluruh anak turunnya setelahnya. Oleh karena itu ada satu riwayat bahwa ketika Nabi transit di Masjidil Aqsa, beliau mengimami ritual tertentu dan dimakmumi oleh nabi yang ada di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diperjalankan, di situ diberkahi, di sekelilingnya ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang telah ditumbuhkan oleh Allah, dan itu semua adalah berkah dari Allah, berkat berbagai nabi yang lahir di sekitar itu. Allah telah memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan, kebaikan di sekelilingnya, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran itu sebagai tanda atau alamat untuk kita sekalian. Lanjut. Alladhi yambalakna hawlahu linuryahu min ayatina. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Itulah awal dari proses perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, sampainya Mi'raj ke langit sana, hingga mendapatkan oleh-oleh yang telah kita laksanakan semua, yaitu ibadah sholat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzat Fauzi, suaranya begitu menggentarkan jiwa, memecah belah keheningan di tengah-tengah kita. Semoga maksud-maksud ayat tersebut dapat menusuk relung jiwa kita untuk lebih memahami makna Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan alunan musik dari band Tabok. Sair oleh Kiai Haji Khairul Umam, dipersilakan. Yellow check. Halo. Halo. Yang tidur bangunin. Ya. Musiknya biasa aja, ikutin lagu aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syair cerita Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dibelah dadanya, di dalam riwayat Ibnu Hisham dan di dalam beberapa riwayat hadis yang sahih. Pada malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di
di antara dua orang, yaitu paman beliau Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib yang sedang tidur di dekat Ka'bah. Walhasil Nabi ketika sedang tidur di samping Ka'bah ditemani Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang kepada beliau tiga orang lelaki yang ternyata adalah malaikat Jibril dan Mikail beserta seorang malaikat Rahman. Ketika itu Nabi Muhammad terbangun oleh suara yang memanggilnya, "Hai orang yang sedang tidur, hai orang yang sedang tidur, hai orang yang sedang tidur, bangun, bangun, bangun." Dan ia pun Nabi Muhammad terbangun di hadapan seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Jibril memerintahkan malaikat lain, malaikat Mikail dan malaikat Rahmat, untuk mengangkat Rasulullah ke suatu tempat. Kemudian ketiga malaikat tersebut membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke depan sumur Zamzam. Lalu mereka menelentangkan, menidurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membelah badan Nabi Muhammad mulai dari tenggorokan sampai ke bawah perut beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Setelah Jibril mengoperasi badan Nabi Muhammad, kemudian dibelahlah tenggorokan sampai perut, kemudian tembuslah jantung beliau. Kemudian mengeluarkan Jibril mengeluarkan hati beliau dan membasuhnya tiga kali serta membuang alaqah bil aswad, membuang tempat hitam yang untuk setan, jin atau iblis membisikkan minar waswasi. Disitulah tempat alaqah hitam dibisikkan para manusia untuk berbuat zalim. Tapi Nabi Muhammad alaqahnya diambil, yang hitam dibuang. Kemudian Nabi Muhammad diletakkan kembali di tempat asal di samping Ka'bah. Mikail tiga kali membawakan baskom. Baskomnya berisi air zam-zam, baskomnya berisi air mulia, disiramkan ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dada beliau dipenuhi dengan kesabaran, dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan keislaman. Dan kemudian ditutup kembali badannya. Kemudian di antara kedua belikat, ada yang tahu belikat gak? Walikat atau walikat? Di mana walikat? Di pundak punggung belakang. Di antara kedua belikat beliau distempel dengan stempel kenabian bi khatmin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khatmin Nabi, Allah memberikan khatam, stempel dari aras, kemudian dipegang oleh Jibril. Kemudian Jibril memegang stempel aras sembari berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa la haula wa la quwwata illa billahir aliyyil azim." Stempel yang besar, maha dahsyat, diangkat oleh malaikat Jibril, Mikail dan malaikat Rahmat. Kemudian ditempelkan stempel yang besar itu ke belakang walikat Nabi Muhammad, ditutup dengan kalimat khatamun nabi wa khatamur rasul, ditutup bahwa tanda dia adalah nabi akhir zaman, dia tanda bahwa dia adalah imamnya para rasul. Stempel selesai, maka Nabi Muhammad diberikan gelar asyraful anbiya'i wal mursalin, semulia-mulianya para nabi dan semulia-mulianya para rasul. Shallu 'ala Nabi Muhammad.
Shalawat Nabi Muhammad. Maka selanjutnya kita persilakan Pak Presiden KU untuk memanggil yang lainnya. Syair-syair dengan lagu rock apa folk? Sunda. Oh ya, lagu baru itu kayaknya ya. Ya udah, kita akan panggilkan kembali duet maut Ustadz kita yang keren dan beken, trio maut. Siapa lagi? Satu lagi. Baiklah, ini trio mengalahkan trio macam ini ya. Trio maut Ustadz kita yang keren dan beken, tampaknya sedang siap-siap pakai make up. Ya, sebentar lagi. Yaitu pertama, Pak Ustadz Yudi, yang rasanya tipis, wajahnya manis, ya. Kemudian Pak Ustadz Hai, jenggotnya tipis, kacamatanya juga tipis. Dan satu lagi, Pak Ustadz Nurholis, ini dia, ya. Ustadz kita yang suka ngebanyol, ya. Kata-katanya ringan, namun menyakiti hati kadang-kadang. Ustadz Nurholis, ini ya. Baiklah, kita panggilkan trio Ustaz Asatid kepada Al-Mukarram, Ustaz Hai, Ustaz Nurholis, Ustaz Yudi. Dipersilakan dengan segala hormat. Dan setelah ini kita dengarkan storytelling kisah perjalanan Nabi Muhammad yang akan dibawakan oleh Caca dan Fira. Thank you.
Halo. Ya Allah, aku malu. Ya Allah, aku hina. Seorang prajurit Islam aku hiraukan. Ya Rasul, engkau telah memberikan teladan, namun hati dan mataku ini buta akan hal-hal itu. Kami adalah pemuda yang suka berboya-boya. Kami adalah pemuda yang suka bermaksiat. Kami adalah pemuda yang selalu bangga dalam berbuat dosa. Ya Allah, berikanlah hamba ini dan santri-santri yang di sini menjadi orang yang berguna di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Pegel. Dicalak. Diulang lagi. Maaf, ini ada pengulangan puisi karena yang tadi pengulangan belum tentu baik. Ya Allah, aku hina. Ya Allah, aku malu. Seorang utusanmu aku hiraukan. Ya Rasul, engkau telah memberikan panduan, namun hati dan mataku ini buta akan hal-hal itu. Kami adalah generasi muda yang suka berboya-boya. Kami adalah generasi muda yang suka berzina. Kami adalah generasi muda yang selalu dan seringkali berbuat dosa. Kehadirannya selalu dinanti. Kepergiannya selalu dirindui. Kebaikannya selalu diteladani. Dan kewafatannya selalu ditangisi. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an taraqa tawdi'an azza wa'uhu wa ma ahadun yastati'u ayyata kallama. Sampai akhirnya tiba di tempat yang agung, tidak ada seorang pun yang mampu membicarakannya. Hanya Nur Muhammad yang mampu menembus sampai Sidratul Muntaha. Tiada makhluk apapun, tiada seorang yang mampu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat Jibril pun apabila dia bertemu dengan nur dari Allah akan meleleh, akan hancur lebur di
dialah Nabi Muhammad yang mampu bisa melihat, yang mampu bisa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengirim dua insan tampan tadi membacakan baik-baik puisi yang sangat menyentuh kalbu. Pak Khalis ini bahasanya namanya out of the box. Biasanya kocak, ini serius. Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baiklah, santri-santri putri yang kece-kece, nah santri putri yang gokil-gokil, yang mulai kelihatan sakit mata, ngantuk. Ya, kita akan dengarkan sebuah storytelling, pembacaan cerita, kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh Risa Anissa dan Vira Yuniar kepada dua perempuan yang disebutkan tadi. Silakan maju ke depan. Kalau panas geser nih, geser sini. Hey, pindah sini. Yang adem, ayo. Hello, my name is Vira Yunia and my friend is Risa. Okay, di gym aja. Ready gym. Okay, before I may speak, let's thanks to our God Allah Subhanahu Wa Taala who has given us mercy and blessing until we can meet together in this public speaking. Public speaking under the title Isra Mi'raj. Putih, Anda mau nanya Isra Mi'raj itu apa sih? Isra Mi'raj itu peristiwa penting yang peristiwa yang sangat penting di dunia ini bagi seluruh umat Islam. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun 621 Masehi. Kira-kira di situ umur Rasulullah SAW sekitar 51 tahun. Ngomong-ngomong, Ukti tahu gak apa itu Isra? Tahu dong. Coba. Isra itu adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Di antara jarak kedua masjid itu bertempuh 1239 km. Oh. Rasulullah menempuh untuk perjalanan menaiki buruk ditemani oleh Malaikat Jibril sama Malaikat Israfil. Tapi Ani gak tahu Uli, Uti. Buruk itu apa ya? Buruk itu lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Dia memiliki sayap, warnanya putih, tapi ada juga yang bilang warnanya berkilau. Ukurannya panjang, sekali dia melangkah, panjangannya jalannya itu sampai tak kasat mata, ada sejauh. Nah, kan kamu udah tahu tuh apa itu Isra. Sekarang saya mau nanya, kamu tahu gak apa itu Mi'raj? Tahu. Coba. Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Selama perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha itu melewati 7 langit. Nah, di setiap langit itu selalu ada nabi-nabi yang menjaga. Di antaranya
Di langit pertama ada Nabi Adam. Di langit kedua ada Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi lanjutan ceritanya gimana itu ya? Kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Banyak banget. Tahan dulu, belum selesai. Nah, dengan banyak pertimbangan karena Rasulullah sayang sama kita, Rasulullah meminta keringanan kepada Allah dan Allah pun menuruti keringanan itu sehingga sholat 5 waktu diganti menjadi 5 waktu. Kalau diganti. Omong-omong, kamu tahu gak sholatnya apa aja? Tahu. Coba. Zuhur. Subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, gitu. Tangan buat penyuk. Mungkin cukup sekian story public speaking dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersolawat, ya, siap. Terima kasih kepada Bapak Presiden KU yang telah hadir bersama menemani kita semua. Mudah-mudahan jadi penyebab berkah dunia semuanya. Kita undang Rasulullah ya. Kita undang Rasulullah. Di bangunin, nanti tidur. Nanti tidur bangunin, nanti tidur bangunin. Tolong-tolong, kayak ke hikmah. Kakak-kakak hikmah. Ayo, tolong-tolong. Kayak ke kakak hikmah. Kadek, ayo bangunin. Bangunin dulu. Sebelum kita mengalir kiam, ada hikmah terakhir. Disimpulkan dari beberapa hadis, dari beberapa kaul ulama, dari beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang pernah disampaikan. Maju-maju, isi yang kosong, terus, isi yang kosong. Terus, isi yang kosong, terus. Isi yang kosong, terus. Isi yang kosong, terus. Ya, pakai kayak gini, jangan di belakang. Ayo, masuk, jangan di belakang. Maju-maju, masuk, kosong. Terus. Lahrunya disetel lagi, satu lagi. Lahrunya. Tambahin lagi, Bang Andi. Ini aja. Ustaz Malis boleh temenin nanti. Miknya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada yang jawab, maka tidak layak semuanya masuk surga ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawabnya menjadi ahli surga. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barisan jawab paling kencang, mudah-mudahan orang yang pertama duduk dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jawabannya kurang kencang, kurang dekat sama Nabi di yaumul kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina ya Rasulullah. Hayya bina ya Habibullah. Hayya bina ya Sofwatul Rahman. Hayya bina ya Khalilur Rahman. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk mengundangmu kemari dengan tahajud mereka semua, walaupun yang berbicara adalah ahli maksiat, walaupun yang berbicara adalah tukang maksiat, dengan puasa Senin Kamis mereka semua, dengan bacaan Quran mereka semua setiap habis salat maghrib, setiap subuh. Ya Rasulullah, kami undang kepadamu ya Rasulullah. Hadir di pondok kami ya Rasulullah. Hadirlah Rasulullah kepada kami. Hadirlah Rasulullah kepada pesantren yang kecil sederhana ini ya Rasulullah. Hadirlah Rasulullah kepada pondok pesantren.
yang di dalamnya penuh dengan anak-anak yang tidak mempunyai bapak dan ibu, tetapi mereka ibadah, yang di dalamnya didapatkan anak-anak yang ikhlas. Ya Rasulullah, hadir ya Rasulullah, sebelum kami menyambutmu mahalul qiyam, hadir Rasulullah, karena kami tahu ya Rasulullah, tidak ada seorang wanita yang tidak merasakan sakitnya ketika melahirkan. Tetapi ketika melahirkan Nabi Muhammad, malah ibunya Aminah merasakan kenikmatan surga yang turun dari malaikat-malaikat Arasy membawa buah-buahan surga kepada Siti Aminah untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadir, hadir ya Rasulullah. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan bersujud kecuali hanya baginda Nabi Muhammad. Saya akan membacakan riwayat dari Ibnu Hisham, yang riwayat ini disingkat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riwayatnya tidak begitu panjang, tapi saya menyimpulkan ada 7 hal yang sempurna dari diri Rasulullah. 7 hal yang sempurna dari Rasulullah, silakan dicatat, ada di kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama tadi, tidak ada seorang wanita yang merasakan sakit ketika melahirkan kecuali semuanya merasakan sakit, dan hanya satu yang merasakan nikmat, yaitu Siti Aminah merasakan nikmatnya lahir baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada seorang wanita pun setelah melahirkan mesti mengeluarkan air nifas, darah nifas, selama minimal 40 hari keluar darah. Tetapi lahirnya baginda Nabi Muhammad yang telah temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat daripada Abu Hurairah, riwayat daripada At-Tirmidzi, ketika Nabi Muhammad lahir bukan mengeluarkan darah kepada ibunya seperti kita mengeluarkan darah ibu kita, tapi ketika Nabi Muhammad lahir maka keluarlah cahaya, cahaya daripada cahayanya surga-surga Allah terbuka lebar, cahayanya menempel di rahimnya baginda, di rahimnya Siti Aminah. Kalau kita lahir orang tua 9 bulan sakit, kalau kita lahir, saya bertanya, sesakit apa ibumu melahirkan? Sesakit apa ibumu melahirkan? Sesakit apa jawab di dalam hatimu? Sudahkah anda membahagiakan ibu? Sudahkah anda membahagiakan bapak? Mondok, sudahkah anda memberikan kebahagiaan? Rasulullah tidak nyakitin orang tua, Rasulullah memberikan nikmat kepada orang tua, tetapi begitu lahir Rasulullah maka orang tuanya dijamin masuk surga. Anda, sudahkah anda memberi kenikmatan buat ibu, buat ayah, buat bapak? Begitu lahir bukannya menarik orang tua ke surga, malah menjebloskan orang tua ke neraka dengan akhlak yang hina, dengan akhlak yang tidak baik, dengan meninggalkan sholat. Rasulullah lahir menarik ibunya dan bapaknya ke surga. Kalau kita belum mampu menarik bapak ibu kita ke surga, jangan sampai menarik ibu kita dan bapak kita ke nerakanya Allah. Ketiga, tidak ada hati seorang manusia pun yang dicuci dengan air surga dari zam-zam. Yang tadi diceritakan, air zam-zam dari telaga Kausar, kecuali hanya hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Keempat,
Tidak ada seorang manusia pun yang ketika dilahirkan, seluruh makhluk Allah, penghuni surga dan para malaikat, malaikat samawat yang jumlahnya lebih dari 124.000 malaikat. Malaikat samawat, malaikat arsy, malaikat arasy, seluruhnya ketika lahir baginda Nabi Muhammad, mereka berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai doanya malaikat menggetarkan arasy Allah. Doa malaikat ini menggetarkan arasy Allah. Apa doa malaikat tadi? Malaikat berdoa, ya Allah, jika ini nabimu, Nabi Muhammad yang paling kau cintai, maka jadikanlah nabi ini bukan hanya pemberi syafaat untuk umat Nabi Muhammad, tapi kami pun butuh syafaat dari nabimu, Nabi Muhammad ini. Malaikat yang begitu suci butuh syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Malaikat yang suci saja butuh syafaat. Apalagi kita yang banyak dosa, yang ingin orang tua belum, yang ingin bapak belum. Kedua, doa malaikat menggetarkan arasy Allah, ya Allah, kalau sampai Nabi Muhammad punya umat, maka umatnya jangan ada satupun yang tertinggalkan nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah semua, amin. Mudah-mudahan semua santri baru masuk surga, amin. Mudah-mudahan santri baru umat bisa narik bapak ibunya ke surga, amin. Mudah-mudahan santri baru umat bisa narik kakek dan neneknya ke surga Allah, amin. Mudah-mudahan santri baru umat bisa narik guru-gurunya untuk masuk surga, amin. Mudah-mudahan santri baru umat semua yang ada di sini bisa menyebabkan mensyafaati santri masuk surganya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan mata kita banyak maksiat memang tidak bisa memandang Rasulullah. Tapi kita yakin mudah-mudahan Rasulullah hadir. Anak-anak yatim, tolonglah anak yatim di depan berdirinya. Anak yatim yang merasa yatim, yang perempuan di depan semua. Anak yatim yang putra di depan sini, temenin anak. Kalau anak sendiri gak bisa mengundang karena ini banyak maksiat, ayo anak yatim ke depan. Anak yatim yang laki di sini sampingnya, kita menghadirkan. Yang perempuan ke depan. اللهم صل وسلم وبارك عليه فتجرى شكره واستبشاره وازداد الكرسي هيبته ووقاره وامتلأت السماوات انواره وتوجد الملائكه تحليله وتمجيد استغفاره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولم تزل kalau yang yatim, yatim yang putih harus dekat dulu sama yatim nanti setelah panggil diam, yang lain boleh pulang, doa bersama yang lain, yang yatim tunggu dulu. Yatim mana yatim? Yang putra, yang putri ke depan dong yang yatim. Yang putri ke depan yang yatim. Yang putri ke depan yang yatim. Di situ tuh, itu berdirinya di depan. Berdirinya di depan. Ya, yang putri, kalau mulai, diajak teman-temannya. Ya, oh.
Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wal karim 'azimi sultanik. Allahumma waffiqni al-khulafa'i ar-rashidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Usman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Talib karama Allah wajha wa 'ala lisani hasbi nabiyyika ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ya ketika kami dikuburkan di alam kubur.
berikanlah kami, hadirkan amal ibadah kami untuk meluaskan kubur kami, untuk meluaskan kubur orang tua kami, untuk meluaskan kubur ayahanda kami, untuk meluaskan kubur abi wa ummi. Yo Oh.